Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada bapak ibu, apabila bapak ibu sudah berhasil diverifikasi target kerjanya dan ingin melakukan uh, turun status menjadi belum verifikasi kembali, maka bapak ibu silahkan, seperti percakapan tadi, menghubungi pihak kepala sekolah ataupun asistennya agar status verifikasinya diturunkan, status statusnya menjadi belum verifikasi kembali. Uh, tujuan dari penurunan status dari verifikasi menjadi belum verifikasi adalah apabila bapak ibu melakukan kesalahan pengisian target kerja ataupun bapak ibu ingin melakukan revisi dari target kerja bapak ibu misalnya uh, target kerjanya target kerjanya terlalu tinggi untuk dicapai atau terlalu mustahil untuk dicapai dan bapak ibu sudah diverifikasi oleh pihak kepala sekolah maka bapak ibu silahkan menghubungi kepala sekolah ataupun asistennya agar status verifikasi bisa diturunkan menjadi belum verifikasi belum verifikasi kembali jadi seperti itu seperti percakapan yang ditampilkan di awal video ini bapak ibu telah melihat bahwa saya telah menghubungi pihak asisten kepala sekolah agar status verifikasi yang telah uh, ada di SKP tahun 2021 saya diturunkan statusnya menjadi belum verifikasi. Dan mari kita cek di SKP apakah pihak asisten kepala sekolah telah menurunkan status verifikasinya menjadi belum verifikasi. Langsung saja kita buka target kerja. Nah, ini Bapak Ibu dapat Bapak Ibu saksikan bahwa verifikasi- atasan sudah berhasil menurunkan status verifikasi menjadi belum verifikasi kembali jadi dengan ini Bapak Ibu dapat mengedit target kerja baik yang ada di unsur utama maupun unsur penunjang <tuh> dan ternyata atas arahan dari pihak kurikulum ternyata untuk menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar itu bukan ada di unsur utama melainkan, ada di unsur penunjang, jadi di sini, di unsur utama, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar akan saya hapus, dan proses penghapusan sudah berhasil. Kita lihat sekarang, oke, sudah terhapus. Sekarang kita cek di unsur penunjang apakah menjadi pengawas. Ini sudah ada. Oh ya, ini sudah ada. Sebagai pengawas dan ujian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Oke, okay, ini sudah di, uh, sudah ada. Tinggal nanti di break, di breakdown uh, kita perbaiki lagi. Yakni uh, pengawas ujian ini akan diubah ke bulan April tahun 2021 dengan 1 SK, dengan kuantitas untuk 1 SK. Oke, saya klik revisi. Dan setelah ini, setelah diperbaiki, maka silakan Bapak Ibu menghubungi kembali pihak kepala sekolah ataupun asistennya agar minta tolong supaya uh, target kerja, SKP tahun 2021 kembali diverifikasi. Jadi target kerja ini minta kepada pihak kepala sekolah ataupun asistennya agar statusnya diverifikasi kembali. Setelah uh, diverifikasi baru kita beranjak ke breakdown target kerja lagi. Karena di sini menjadi kosong. Menjadi kosong. Karena ada yang dihapus. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu apabila ini bermanfaat, silahkan share. Semoga Bapak Ibu dapat mengisi SKP tahun 2021 ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.